Kristen apa Islam? Pasti Kristen. Tuhan siapakah yang disunat? Tuhan siapakah yang disunat sama manusia? Oten. Coten. Tuhan siapakah yang nongol di muka bumi dan menyusui ibunya? Coten. Tuhan Coten. Siapakah yang di Markus 14:65 diludahi, dipukuli, ditinju dan diludah? Oteng, oteng, oteng. Coten. Coten. Tuhan siapakah yang ditumbak lambungnya lalu keluarlah air dengan darah? Coten. Dan Tuhan siapakah kemudian yang mengajarkan memakan dan meminum darah dan daging Tuhan? Coten. Jadi tidak perlu kita hujat. Sesungguhnya Kristen itu kalau mereka sadar diri, Kristen itu otomatis sudah terhujat dengan keyakinan mereka. Cuman kita ini sebagai orang Islam, kita hanya meluruskan mereka. Setidak-tidaknya kan selalu saya bilang, setidak-tidaknya Kristen baliklah kepada ajaran Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kalau memang diajarkan oleh Yesus, semua yang saya bilang tadi dinarasikan dengan ayat ini memang tidak alkitabiah. Pertama, Tuhan siapakah yang lahir di muka bumi menjadi manusia? Coten. Sesungguhnya tidak pernah Yesus ngomong bahwa Tuhan Hashem, Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh akan menjadi manusia. Ini menurut Yesus. Tuhan siapakah yang disunat oleh manusia? Ketika mereka mengatakan Yesus, sesungguhnya Yesus mengatakan di Yohanes 5:37, Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya, rupanya pun tidak bisa dilihat, apalagi disunat. Ketika Tuhan kemudian menjadi manusia dan ditinju, dipukul sama ciptaannya, maka dijelaskan dalam 1 Timotius 6:16 yang perjanjian baru mengatakan, justru manusia itu akan mati kalau melihat Tuhan, bukan sebaliknya Tuhan akan mati kalau melihat manusia. Jadi minimal yang narasi-narasi seperti ini kita pakai untuk mengcounter gitu loh. Karena memang teman-teman Kristen kita yang sekarang ini, kebanyakan yang saya lihat memang hanya mempertahankan dogma yang merasa terserangi, walaupun tanpa dasar nas atau ayat, hanya kemudian naik dan mengajak kita untuk ribut, membenarkan seakan-akan keyakinan mereka yang telanjur itu adalah benar. Sementara kita sebagai orang Islam hanya mengasih tahu referensi, ini yang ajaran yang benar. Karena Bible itu, Old Testament minimal masih 12% yang benar. New Testament, perjanjian baru masih ada 6% yang benar. Jadi 18% yang benar ini kemudian kita dudukkan sebagai pondasi dasar diskusi yang ilmiah dan edukatif. Begitu. Silakan host, kok mau ngomong tadi tapi tidak jadi? Mau buat kopi kah? Jadi gini, itu naikkan itu kayaknya muslim itu di bawah itu, Islam tidak pernah mengajarkan benci dan dendam. Memang benar. Tetapi dalam ranah diskusi, sebentar. Dalam ranah diskusi, kita boleh berdiskusi dengan cara yang lebih dengan cara yang baik dan penuh hikmah, terkecuali dengan orang-orang yang zalim. Kamu belum tahu saya. Saya melihat hujatan-hujatan oten-oten itu, saya tidak pernah membalas dengan hujatan. Tetapi kamu bisa melihat video saya. Saya mereaksi video itu untuk saya luruskan. Di mana mereka membawa hadis palsu, nanti saya luruskan. Ternyata hadis itu sanadnya seperti ini. Jangan kamu kira saya itu membalas dengan hujatan. Ribuan video saya mereaksi video-video itu untuk meluruskan apa? Supaya umat Islam tidak mendengarkan sepihak, supaya umat Islam terbentengi ke akidahnya dan bisa mendengarkan penjelasan dari umat Islam bagaimana yang dinarasikan oleh para penghujat seperti ini ternyata salah. Kita luruskan dengan sebuah video reaction. Kamu baru kenal saya gitu. Jadi jangan pernah menganggap saya menghujat. Kalau Anda memiliki bukti saya menghujat, membalas hujatan, silakan tunjukkan hujatan saya di mana. Bahkan ya, kalau kamu pengen tahu ya, Malikil Amalak, terus si Ferguson, si Haleluya, itu kenal saya itu dari dulu. Dia nggak pernah akan menyerang saya, karena saya tahu saya orangnya bukan pernah membalas dengan hujatan. Ya, saya bisa keras, tetapi bukan dengan hujatan. Seperti itu. Jadi Anda itu salah orang kalau mengatakan saya penghujat. Itu. Jadi teman-teman Kristen, kan ya, lupakan ajaran kasih kalian itu, karena ajaran kasih Kristen itu tidak berlaku. Apakah di luar daripada Kristen itu ajaran teroris? Enggak sih. Tetapi sesungguhnya kalau saya lihat
teman-teman Kristen kita memang karena kekurangan hujah yang apalagi dinarasikan tentang dasar Alkitabiah, maka oleh karena terlanjur imani itu, maka imani saja kasih dan kasih. Padahal mereka lupa terjadinya kekristenan di puncak Asia ini karena peninggalan Belanda yang menjajah Asia ini, termasuk Malaysia, Indonesia, Brunei, begitu juga Thailand dan Filipina, dijajah sama orang-orang Inggris, ditinggalkan agama Kristen. Tidak ada kemudian faktanya negara Islam menjajah atau Arab menjajah orang-orang, negara orang dan mengajarkan Islam. Tidak ada. Jadi sesungguhnya kalau di ajaran Islam itu ternyata dibuktikan dengan sejarah bahwa dia adalah penjajah, maka kami tidak boleh berkuar-kuar dengan congor kami adalah kasih. Tanpa rasa malu gitu. Jadi minimal kita sebagai manusia punya rasa malu, tahu diri, dan kita sadar bahwa kekristenan ini adalah peninggalan Belanda. Ya, yang menjajah Asia. Itu faktanya. Siapa di sini? James Brock. Kalau di Malaysia, yang berlawanan dengan Mat Kilau. Begitu juga kemudian di Sabah, berlawan dengan Mat Saleh. Orang Belanda itu. Apa ajaran mereka? RC, Roman Katolik. Gitu. Jadi cobalah, teman-teman Kristen, untuk edukasi umat. Coba kamu, dan kita diskusikan, apa minimal apa yang kamu kuasai gitu loh. Tentang firman ke, tentang Yesus jadi Tuhan ke, tentang ajaran Kristen ke, apa yang kamu kuasai, coba kita diskusikan gitu loh. Kami ikut. Kan saya selalu persilakan, teman-teman Kristen. Oke. Silakan Bang Dalbo, kok oke sudah. Silakan yang tapi belum naik di bawah, silakan. Sudah banyak itu yang bilang naik, di bawah itu, yang di bawah itu mau meluruskan kita dikatakan apa ya, membahas Bible yang begini dan begitu. Ya silakan naik aja, kalau memang kita salah luruskan. Memang ya Bang Lidah ya, benar kata Al-Qur'an itu, memang kesempurnaan itu ada di dalam Al-Qur'an ya. Jelas dikatakan ya. Kalau mereka itu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu pasti sesak dadanya, terkecuali memang orang-orang yang beriman. Nah ini, hanya orang-orang yang beriman tidak akan sesak mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan bagi orang-orang kafir ya pasti sesak dadanya, seperti itu. Pak Sitorus Margana, Islam Oten Pak Sitorus. Apa itu Oten? Kristen, orang Kristen, kependekannya dari nama kepanjangan orang Kristen. Selamat. Oh iya. Sore. Selamat. Malam ini bukan sore. Selamat sore. Selamat malam. Apa yang di Sitorus mau didiskusikan malam ini, Bang? Kristen apa yang denominasinya apa? Oh, saya Protestan ya? Iya. Jadi gini, oh, Bang, ini cuma untuk diskusi, bukan untuk curhat kemudian. Bolehlah kita diskusi santai gitu. Apa kira-kira tema yang kamu kuasai tentang ajaran gereja itu, Bang? Oh, supaya kita jangan muter-muter nanti. Yang kamu kuasai aja, yang boleh menjawab langsung kalau ada pertanyaan gitu. Enggak ada sih, aku cuma mau pengen ikut-ikut aja nih. Oh, gitu ya. Ya. Apa sepakat sama saya, Bang, bahwa Yesus itu manusia utusan Tuhan dan bukan Tuhan, Bang? Dia itu nabi. Oh, kalau menurut kepercayaan saya itu Tuhan saya. Nah, itu yang kami mau dengar. Bagaimana itu kok menjadi Tuhan sampai kepercayaan itu harus diimani dia Tuhan gitu. Itu yang boleh disampaikan itu, Bang Sitorus. Silakan. Gini, Bang, itu kan kepercayaan saya. Saya kan enggak bisa memaksakan kalian harus percaya dengan itu. Kalau kalian enggak percaya bahasanya Tuhan Yesus itu Tuhan, ya enggak ada masalah. Ya minimal disampaikan, Bang. Bukan artinya di sini kamu harus percaya saya harus percaya kamu, bukan. Kalau iman itu memang mati, bayaran mati itu kalau iman. Tidak boleh dijual beli itu. Tetapi minimal Anda sebagai Kristen, saya sebagai Islam, ini kumal diskusi lintas agama. Jadi ukurannya kemudian disampaikan apa yang kamu yakini,
kebenaran itu kok menjadi begini, dan kami juga kasih tahu referensi bahwa kalau kemudian Yesus itu tidak sama dengan Isa, mau saya guna Bible saja gitu. Ketika saya menarasikan, sepakat dengan saya bahwa dia itu adalah abduhu wa rasulu, hamba dan utusan Tuhan manusia kepada Bani Israel. Begitu. Tetapi kalau didudukkan dia sebagai Tuhan, karena jangan mutar-mutar nanti dan saya langsung menghukum, silakan disampaikan gitu. Bagaimana kok sampai ke tahap itu gitu. Silakan. Ya, gini Bang. Kepercayaan orang itu kita nggak bisa memaksakan harus ikut kita, kan nggak, kan gitu. Kalau abang, intinya gitu aja Bang, kalau abang nggak percaya bahasanya itu Yesus itu Tuhan, ya nggak masalah. Menurut kepercayaan kami ya itu Tuhan kami, gitu aja, nggak perlu panjang lebar gitu sih. Jadi gini Bang, Sitorus ya, bukan untuk memaksakan di sini. Sekarang gini, menurut kamu dia Tuhan. Sebelumnya ya, saya pertanyakan, apakah sepakat sama saya ketika saya mengatakan dia itu adalah nabi, rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel? Karena itu pasti saya punya dasar ayat. Nah, sekarang bila kamu dipersilakan untuk menyampaikan, maka yang kami tunggu kemudian adalah dasar yang berayat, sesuai dengan apa yang kita yakini sebagai orang yang beragama, mengklaim beragama, bahwa kebenaran itu datangnya daripada mutlak dari kitab yang kita pegang. Supaya ketahuan nanti untuk edukasi gitu. Kalau kemudian kamu mengatakan itu iman saya, jangan diganggu, kamu tidak percaya, itu curhat namanya. Siapa yang mau percaya sama Kristen Bang Dada? Jangankan saya, Kristen saja sudah banyak yang bingung sesungguhnya. Tetapi intinya belum diajarkan sama pendeta yang benar, sehingga di kumal-kumal diskusi seperti ini mereka mendapat edukasi, akhirnya kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan oleh Yesus dalam Yohanes 5:24, berpindah dari kegelapan menuju dalam terang. Yang diperintahkan oleh Yesus dalam Matius 19:30. Yang terkemudian adalah yang terakhir, yang terakhir adalah yang terkemudian. Alhamdulillah, Islam abad ke-6 adanya, tetapi kok sudah hampir-hampir sama dengan Kristen gitu faktanya kemudian sekarang. Silakan Bang, disampaikan bagaimana Yesus boleh didudukan sebagai Tuhan. Atau kalau kamu sepakat sama saya bahwa dia nabi, maka kelarin nih diskusi. Gitu. Ya udah Bang, anggap aja diskusi kita ini udah kelar gitu aja. Oh. Oh ya gitu Bang Dalbo, silakan. Turunkan aja, turunkan aja. Iya, karena kan kemal diskusi, Bang. Oh gitu. Ya, tentu ketika Aban meyakini konsep ketuhanan, Aban bisa dijabarkan. Kami simpel kok, kami menerima karena ketika saudara menyampaikan bahwa ini ranah keimanan saya, dan Aban perlu ketahui bahwa di sini kumal diskusi tidak ada yang memaksakan untuk meninggalkan keimanan saudara, tidak ada Bang. Ya, ini hanya kumal diskusi. Kalau Anda tidak mau diskusi, enggak masalah. Enggak ada paksaan. Masalah. Iya. Cuman jadi seperti itu Bang Sitorus. Bang. Tentang iman tidak ada paksaan, itu hak asasi manusia. Tetapi di komal diskusi itu sampaikanlah apa yang diimani untuk mengedukasi saudara-saudara kita di bawah yang mungkin selama ini umat muslim ini tidak tahu tentang penafsiran dalil-dalil dalam Bible. Itu Anda bisa meluruskan atau menyampaikan, oh seperti ini tafsirnya. Dan mungkin juga saudara-saudara Kristen yang di bawah tidak tahu tafsir dari Al-Quran seperti apa, penjelasan seperti apa, menjadi unek-unek, jadi dijelaskan oleh umat Islam sehingga tidak ada kerancuan dalam kerukunan antar umat beragama ini. Jadi saling mengerti, oh ternyata apa yang kita pikirkan selama ini salah dari sudut pandang imannya masing-masing. Kalau dilarikan ke iman, ya memang enggak ada diskusi Bang, begitu Bang. Karena gini Bang, nanti aku tahu nanti ujung-ujungnya kita debat. Nah, ujung-ujungnya kita debat, ujungnya jadi ribut ya. Kita kan cari teman, kita ini kan NKRI Satu Indonesia gitu loh. Aku tahu bukan nggak bisa kita buat, bukan nggak bisa aku buat edukasi, tapi nanti pasti ujungnya debat, pasti orang abang pasti tangkal itu kan gitu ya. Jadi ini Bang Sitorus, buat apa ya, dengar debat
Nanti jadi ya, dengar repot. Dengar bang, begini, kebanyakan kemudian yang larinya ke depan atau ketika sudah kebojokan atau ketika sudah tertampul keimanan, maka itu akan terkeluar narasi-narasi yang tidak jelas sehingga menggiring kita ke dalam perdebatan. Demi Allah bang, saya ini Al-Hidayah, kalau mau berdebat sama orang Kristen hanya untuk merendahkan, maka Allah akan melaknat saya. Oleh karena saya tahu minimal kekristenan itu diajarkan oleh siapa, apa kemudian yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang diajarkan oleh Paulus dan konco-konconya, maka itu yang kita saling terapkan untuk edukasi seperti yang disampaikan untuk oleh Bang Erwin tadi. Kalau iman ya silakan, tetapi sebenarnya kalau jawabannya solusi Bible bang, tidak ada silakan. Coba kamu baca dalam Markus 16 nomor 17. Pemaksaan bang, barang siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Beda dengan Islam, tanda toleransinya Al-Quran itu la ikra'a fiddin lakum dinukum waliyadin. Minimal kata Allah, sampaikanlah kebenaran itu walau satu ayat, mudah-mudahan mereka mendapat edukasi gitu. Tetapi tidak ada kemudian kami bilang barang siapa yang percaya masuk Islam akan selamat, barang siapa yang tidak percaya kamu dihukum. Dada kalau di Islam begitu. Jadi kalau untuk narasi-narasi yang untuk menerasikan hal keimanan, enggak apa-apa, untuk bukan untuk memaksakan gitu. Minimal kita mendapat sesungguhnya, oh begini ya, teman-teman Kristen itu ada dasarnya begini. Supaya mungkin berkurangan diskusi. Tetapi kalau memang debat gusir, memang gini bang, jadinya itu kenapa? Contoh, ketika Anda menyepakati kesepakatan dogma doktrin gereja bahwa Yesus adalah inkarnasi Allah, Yesus adalah firman, Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, maka bukan Islam yang mengatakan ini bang. Bukan Islam yang membantah ini, bukan. Tetapi Bible sendiri yang membantah. Ayatnya di mana Al-Hidayah? Tuhan berfirman di Ulangan 4 nomor 2, Mazmur Wahyu 22:18-19, di Amsal 30 nomor 6, jangan mengurangi dan menambahkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Maka kalau tidak pernah dituliskan dalam kitab suci itu Allah menjadi manusia, jangan bilang Allah menjadi manusia. Kalau tidak pernah dituliskan dalam Bible itu kemudian Yesus 100% daging, 100% Tuhan, jangan ngomong begitu. Kalau kemudian tiada diajarkan di dalam Bible bahwa Yesus adalah inkarnasi Allah, minimal dari Yesus, maka jangan bilang gitu. Nah, bila kami menyampaikan data ini, maka oleh karena yang saya bilang tadi, tersogokan iman mereka tertampul dengan Bible itu sendiri, maka di situ akan menjadi debat gusir. Kecuali mereka yang betul-betul naik untuk mencari tahu kebenaran dan memang menerima siap siaga untuk diskusi, untuk edukasi. Begitu bang. Jadi kalau Islam bukan untuk menghujat. Sesungguhnya ajaran Islam itu Allah berfirman di dalam Al Imran ayat 141, hendaklah ada satu puak yang mengajarkan mereka, membawa mereka ke dalam ketauhidan, meninggalkan kekufuran dan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, fitrah sebagai manusia. Hanya itu. Tidak ada kemudian di Islam itu harus kita gontok-gontokkan, kita merendahkan, tidak. Tetapi saya bilang tadi, sampaikan awal-awal bahwa sebenarnya ketika kita mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, maka otomatis bang, secara otomatis keimanan kita itu sudah terhujat dan saling menghujat dengan iman sendiri. Begitu. Mungkin kalau kamu bertanya kenapa, nanti saya jabarkan. Oke bang, terima kasih ya apanya ya pencerahannya. Sini hujan pula ini bang, deras, mau kayaknya mau banjir ini Medan ini. Masya Allah. Iya, udah dulu bang ya. Mudah-mudahan tidak. Ya. Silakan bang. Di sini kita tetap bersaudara, satu nusa, satu bangsa. Tidak ada permusuhan ya. Kalau ada pun kesalahan itu salahkan bang Bro Erwin. Ketika semua itu bang Dalbo, coba dijambak semua itu. Semua coba dijambak. Nggak mau naik soalnya bang. Oh. Ada berapa cot yang dibawa saya jambak? Nggak mau naik. Coba. Jadi gini ya, yang mengherankan gini. Kalau di kampung saya ada lagi ya. Saya jambak lagi, coba. Siapa yang coba naik muak? Ya.
kasih tahu bagaimana ini saya omong kosong. Ini sejam bak, yang tepin-tepin. Ada empat saya jambat Bang Al. Di bawah yang tepin-tepin. Menolak semua. Jadi heran ya, kalau kita untuk diskusi kenapa edukasi banyak kemudian typing mereka ya. Tetapi sesungguhnya dalam masjid atau musola atau surau itu tidak ada kita itu lebih gede kecuali azan suara kita. Tetapi coba kalau Kristen, boleh dikata dari sekolah minggu SD sampai kepada umur 60 tahun menyanyi itu kuat suaranya. Tetapi giliran untuk diskusi hanya berani typing. Coba. Inilah bukti bahwa kebenaran itu datang secara senyap-senyap. Barang siapa yang menerima kebenaran itu akan menjadi mu'alaf. Menerima hidayah Allah. Begitu. Kadang-kadang gini Bang Alidaya, banyak saudara kita ini yang salah paham ya. Padahal kalau kita berdiskusi itu tidak ada larangan. Tidak ada larangan kita berdiskusi asal dengan cara yang baik kan. Ada pengecualian. Bahkan di dalam Al-Quran itu kita pun yang disampaikan oleh Bang Alidaya tadi kan, sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekelilingmu. Nah kita pun ada ancaman dalam Al-Quran kalau kita keras kepada mereka tanpa dasar, tanpa ada satu hal yang menzolimi kita, kita pun memiliki ketakutan untuk dijauhi orang-orang di sekeliling kita. Kan seperti itu. Makanya ada pengecualian kepada orang yang zalim, itulah kita harus memang lebih keras untuk mengingatkan, bukan berarti keras dalam kekerasan main tangan, bukan, tetapi untuk mengingatkan apabila ada penghujatan, apabila ada narasi memelintir dalil-dalil dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah, mereka kadang enggak memahami itu. Padahal jelas kita jelaskan setiap hari ya, tetap mereka memelintir apa yang kita sampaikan seperti itu. Sad story. Halo, selamat malam Sad story. Is Muslim Kristen? Muslim lah, alhamdulillah. Silakan, silakan Bang. Mungkin ada yang mau ditanggapi atau mau disampaikan, silakan. Enggak mau nyimak aja, Bang. Hah? Ya, silakan. Karena masih banyak kosongnya, enggak apa-apa. Silakan. Naikin oten saja pada Bu. Pada oten-oten yang mau naik dipersilahkan. Hiburan. Nah, malah sejambak-jambak satu-satu loh. Mereka izin nolak keluar, ya. Takut mungkin Bang. Ya. Saya heran ini sama oton-oton, padahal Bang Dalbonya ini santai, ramah, tapi kok mereka kayak ketakutan ya Bang. Baik hati lagi. Baik hati, tidak sombong. Apalagi bergandengan dengan Bang Alidayah ini kan, bahasa Melayu ini kan halus nih, Bang Alidayah nih, bahasa Melayu itu, bahasa Indonesianya halus. Iya betul. Tapi yang lucunya Bang Alidaya ya, mereka itu paling suka itu ke tempat si Agatha Sopatul itu dengan teriakan-teriakan yang apa ya, yang kalau kita lihat sebagai orang timur itu ya sangat berbeda sekali narasinya. Mereka senangnya memang seperti itu. Nah itu betul. Selamat malam. Selamat malam Bandik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah ya. Pak Putih-Putih. Saya ibu-ibu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan mungkin ada ingin disampaikan, silakan. Saya mau tanya itu loh, Pak, mengenai peristiwa Karbala itu loh. Wah, itu urusan Syiah, kita bukan Syiah, Bunda. Jadi enggak bisa ya, Sultan. Dan intinya kan as iman kita sama muslim, Bunda. Apa itu? Silakan masuk ke apa ya? Ke komal-komal kayak ini, coba masuk ke Buya
siapa Buya Strong? Komal. Oh. Nah, itu bisa bertanya ke sana. Kalau di sini lintas iman. Seperti itu. Hmm. Jadi kalau tanya mengenai Islam jadi enggak bisa ya, Pak? Enggak bisa. Ternyata lintas iman. Bunda ya. Tapi saya sedikit jawab sedikit. Tapi kalau sekedar untuk mengenang, mengingat kalau kita menangisi wafatnya Sayyidina Husain itu wajar, karena dalam hadis itu Rasulullah juga menangisi, karena Rasulullah itu sebelum kejadian Karbala itu Rasulullah sudah tahu sendiri, sudah tahu duluan, karena diberitahu oleh Allah melalui Malaikat Jibril bahwa suatu saat nanti Sayyidina Husain itu akan mati terbunuh dan terpenggal seperti itu. Itu Rasulullah sudah tahu, sudah menangis duluan. Jadi kalau kita memang mau menangis itu boleh saja, karena Rasulullah juga menangis, tapi jangan disangkut pautkan dengan yang namanya itu hari Karbala itu, jangan dikaitkan, karena itu istilahnya kalau di sini itu ada istilahnya apa namanya hari rayanya orang-orang Syiah seperti itu. Oh. Tapi di sini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mau membahas tentang Karbala seperti itu. Karbala. Tapi kalau Bunda tunggu dulu, kalau Bunda memang mau merasa sedih karena wafatnya Sayyidina Husain karena terbunuh di Karbala itu, ya dipersilakan, tapi jangan ada tujuan ingin memperingati hari Karbala, jangan. Itu tasabuh namanya. Enggak, saya enggak memperingati. Saya kan juga bukan Islam. Bukan Islam. Anda Kristen. Kalau bukan Islam, Ibu Putih, ya, kenapa tanya jauh-jauh sampai ke Syiah sana? Saya itu enggak tahu. Jadi Anda ini Kristen apa Muslim nih? Kirain Muslim, Bang. Bukan, saya itu kan ada di ini di sering masuk, Kak. Oh, saya baru masuk. Anda saya tanya. Sering dengar sering itu. Apa ini? Coba saya tanya mbaknya. Saya Kristen, Pak. Saya itu kan sering lihat di beranda itu loh. Peristiwa Karbala, peristiwa kenapa Karbala. Tidak bertanya? Kenapa tidak bertanya? Kenapa Yesus beli pedang? Nah, apakah Bapak? Apa? Kenapa saya harus diatur? Tanyanya saya. Yang menguatkan akidah loh. Yang menambah keimanan. Itu nah, kalau itu, saya rasa enggak ini ya. Itu kan menurut tidak Bapak. Tidak menambah keimanan. Saya kan kepingin tahu. Soalnya di beranda itu di beranda saya masuk terus. Peristiwa Karbala, saya kadang tahu tanya. Kalau Bapak enggak bisa ngasih jawaban, ya sudah. Gitu aja. Itu sudah dijawab oleh Ban Budi. Kenapa tidak sekali-kali Ibu bertanya? Kok ada perintah yang membenci keluarga lalu bisa mengikuti Yesus? Tidak bertanya ke situ, Bu. Loh, kenapa saya bertanya begitu pada orang yang tidak mengimani? Ini bukan ranah keimanan, Bu. Loh, saya di sini kita tentu berdiskusi, ya. Seperti gini, saya tanya matematika pada guru ngaji, ya pasti nggak bisa, Pak. Oh, belum tentu, Bu. Kan enggak ada hubungannya ketika ada kata Yesus begini di Lukas 19 ya, yang orang yang dengarkan yang coba apa? Dengarkan ketika Yesus mengatakan begini, Bu, ya, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kenapa Ibu tidak pertanyakan hal ini? Ya Kak, saya enggak percaya, Pak, omongannya Bapak. Ya saya enggak percaya, ini Pak. Ini ayat loh. Apa? Jangan percaya saya, percaya Bible aja. Ini di Lukas 19:27. Bentar, coba saya buka. Enggak perlu percaya saya. Saya tidak meminta Ibu percaya ke saya. Saya hanya mengatakan sama Ibu, kenapa Ibu tidak pertanyakan kok ada bunyinya seperti ini ya? Ini di Lukas, catat di Lukas 19:27. Sebentar, Pak, saya coba cari. Silakan.
di Lukas 19:27. Nanti penginjilan gratisnya sama Lidaya. Saya hanya ini aja membuka jalan jalannya diskusi. Waalaikumsalam. Dong, di mute dulu Bang Dikdoan. Di mute dulu. Oh. Iya, iya. Di mute, Bang. Enggak, kirain ada orang Kristen sini. Saya mau tanya, cuma satu saya mau tanya sama orang Kristen. Jangan dulu, Bang. Jangan dulu bertanya. Karena kita di sini kumpul intinya diskusi. Di Lukas 19:27. Apa keluar? Gimana ini Bang Al? Kabur dia Bang. Tinggal Bang telepon nasib nih Bang telepon. Hah? Gimana nasib Bang telepon kok ditinggalkan begitu saja? Tahu. Kesepian dong. Ya tuh. Kesepian lagi. Kesepian lagi dong. Nasib Bang Nasib. Saya paham. Mungkin. Seperti itu tadi pertanyaannya perkara Karbala. Nantinya ini kita di justice nanti. Cuma untuk saya bawa, maka saya bawakan ayat di Lukas 19:27. Itu sering sebelum main, menjustice bang. Nanti di sini. Saya cuma mau menyampaikan sedikit Bang. Bunda putih-putih, kalau masih mungkin masih menyimak di bawah, silahkan kamu lihat di viti-viti saya, di postingan-postingan saya ya, scroll sampai ke bawah, di situ ada lengkap siapa dalang pembunuh Sayyidina Husain, itu lengkap semua. Silahkan dicek sendiri, scroll di bawah ada itu dalangnya siapa, kenapa alasannya membunuh Sayyidina Husain, dan dalangnya pokok lengkap. Itu silakan dicek sendiri ya. Saya tahu endingnya ibu tadi itu mau mengambil. Siap. Kok kamu dengan ini beda, itu mau ngambil di situ. Iya betul betul. Betul. Makanya saya tak stop dari awal kan. Nah. Jadi sebelum kemana-mana dijangan dihanu dulu. Ada Bang Theodor mau naik itu. Kita sambut Bang Theodor dengan bacaan sholawat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara semua. Selamat pagi. Selamat subuh. Itulah kadal-kadal Bang Dalbo. Kita harus bisa membedakan antara kadal buaya dan apa namanya tokek ya kan? Itu harus bisa. Ya harus bisa itu. Kadal, buaya, dan tokek itu kan. Jadi ketika dia bertanya tidak menguatkan keimanan, jangan semerta-merta walaupun kita tidak paham. Enggak perlu kita jawab. Benarannya ini nanti nih pertentangan loh. Menjadi dua, terpecah belah dua. Itu narasinya. Cuma sebelum ke sana, nah, betul Bro Erwin cegah, lalu saya tampilkan satu data. Ketika dia mengatakan, saya tidak percaya kalian, jangan percaya kami. Tidak perlu, percaya bebel aja. Ya mungkin ada yang mau naik, teman-teman Kristen silakan. Itu tadi Bang Dalbo, si putih-putih udah ketemu saya itu di Komal Otan itu. Kabur ke sini ternyata dia. Main sama Bang Theodor tadi.
Ya. Mau diapain kok bisa kabur? Gak tahu diskusi. Malu lah kalau tidak diskusi nggak bisa suara pelan. Di kamarnya sendiri dia kabur. Kalau oh, sih ini ternyata dia sendiri kabur rungkat berarti bang. Masya Allah. Capek napa habis napas itu dari tadi di selama di komal-komal loten. Santai aja lah, nggak perlu suara dikencengkan, santai. Nanti sampul semua itu bang. Urat lehernya putus loh, putus tuh urat leher. Kalau saya orangnya rocos saya biarkan, ya silakan kamu nyerocos duluan. Buat apa kita kontok-kontokan? Buat apa kita paduan suara kayak pasar ikan? Mereka Bang Dalbo yang mulai kejang-kejang. Malah ada dulu loh, naik di sini, enggak mau mendengar, dia mau saja. Celarang berhenti loh, itu namanya Maliki. Kamu bicara dulu. Satu jam saya kasih waktu untuk berbicara. Ketika dia berhenti, jangan berhenti, bicara. Puaskan dirimu berbicara. Anda gontok-gontokan, nanti putus ini urat leher. Ini dia. Jadi kalau santai aja. Urat lehernya wah, mati dong bang. Kok ini ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alang. Aja dengan saya, sorry Bang Alat. Selamat malam Mbak Ruth. Mbak Ruth Sel. Mungkin ada ingin didiskusikan, kita angkat tema atau bagaimana? Atau mengalir aja seperti air? Mengalir aja lah. Nah, silakan. Bang Ali Daya monitor tidak nih? Ada Bang Dalbo, kasih persilakan aja dulu dia. Silakan. Silakan Mbak Ruth, mungkin ada ingin dijabarkan silakan. Itu apa namanya tadi mau langgapin itu aja yang Abang bilang itu dari Lukas 19 ayat 26 ya, ayat berapa? Ya. 27. Wow. Iya. Lukas berarti 19. Dari tadi nyimak berarti ini ya. Silakan, silakan, Pak. Tafadhol. Ini kan bunyinya begini loh. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu ya bunyinya ya. Iya ya, betul. Ini kan perumpamaan, Bang. Itu yang Abang pertanyakan di situ apa? Kan di sini jelas kalau perumpamaan tidak masalah. Iya, itu saya perumpamaan. Saya enggak sangka. Tapi iya, bisa jadi juga konsep ketuhanan ibu perumpamaan juga. Enggak, ini perumpamaan bagaimana orang yang mau mendengarkan perintah tuannya. Rajanya begitu loh. Jadi kalau orang yang tidak mau menuruti apa perintah tuannya, ya yang diterima ya seperti itu, akan dimusnahkan, dibunuh. Iya. Iya, berarti kan, bukan perumpamaan. Nah, enggak, emang itu perumpamaan loh, Bang. Jadi kita ini loh, Bang. Kok ibu tadi perumpamaan mengatakan dimusnahkan? Ya iya, kalau kita kayak kita nih kan, kita udah diperintahkan dikasih contoh sama Tuhan Yesus untuk meneladani apa yang dia perbuat. Tapi kita melanggar begitu kan. Ya kita dimusnahkan lah, itu kan upah dosa kita. Wah beda Bu, kalau mau sanggah ini Bu pakai bantai ini, pakai data yang lain. Enggak, kalau mau ditafsir ini. Bukan, ini kan ini mengatakan itu. Akan tetapi semua seteruku ini ya koma iya, yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah iya, mereka betul kemari dan bunuhlah mereka iya, di depan mataku. Benar.
Iya itu benar, di situ nggak ada yang salah bang. Siapa yang tidak mau mengikut, yang mau, yang apa namanya ya? Menerima. Yang iya, yang tidak menerima, yang melakukan dosa, ya itu, ya akan dimusnahkan kan itu. Upah dosa itu kan mau. Yang tidak menerima Yesus. Iya. Maka Yesus perintahkan, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Iya, yang akan terjadi seperti itu loh bang. Nanti akhirnya juga seperti itu. Kalau kita tidak percaya sama dia, terus kita tidak meneladani apa yang dia ajarkan kepada kita lewat nabi-nabi, lewat rasul, yang dan lewat dia sendiri yang sudah menjadi manusia, ya kan? Kita nggak seperti dia, kita ya jadi musnah gitu loh. Upah kita adalah neraka itu, seperti itu. Itu di situ artinya ini. Jauh kali ya, berbeda ya tafsirannya. Iya, makanya abang baca nih. Ini kan perikopnya perumpamaan tentang uang mina ya. Abang baca nih, ada perumpamaan tentang tuannya kan mau pergi nih. Dia tinggalkanlah itu uang ke ada anggotanya misalnya 3 orang. Ya kan? Nih 1 orang dikasih 5 mina. Nah, 1 orang lagi dikasih 2 mina, 1 orang lagi dikasih 1 mina, begitu kan? Nah, yang begitu tuannya ini pergi, kembali lagi, dia minta dong uang yang udah dikasih itu, ya kan? Yang untuk yang dikasih 5 uang mina, kamu, contohnya nih, kamu kemari, aku udah memberikan kepada kamu 5 perak, begitu ya? Apa yang udah kamu hasilkan dengan yang 5 perak yang aku berikan kepada kamu? Nah, dia bisa mampu memakai uang 5 perak ini menjadi berkat, begitu loh maksudnya. Bisa di apa sih, aku kurang paham, nggak terlalu banyak bisa bicara ya, apa tuh istilahnya, di apa tuh apa misalnya digandakan lah, maksudnya dihasilkan dari uang dipakai lah, ini dimanfaatin. Ya kan, dari yang 5 mina ini. Rentenir. Contohnya macam seperti rentenir. Bukan rentenir. Maksudnya apa? Bukan rentenir loh, bang. Misalnya kayak abang nih, modal nih ke seseorang. Nah, abang kasih modal, tapi modalnya ini dipakai nggak dibawa tidur begitu loh. Nah, terus itu modal dibalikin ke abang nih, jadi berlipat-lipat dong. Yang abang kasih tadinya 5 bisa jadi 10 dengan keuntungan yang dia dapat dari yang 5 ini kan, begitu. Nah, dipanggil yang itu yang mendapatkan 2 mina. Nah, dia juga menghasilkan berdouble-double dari yang 2 mina. Nah, yang 1 mina ini kan terus ayat, hubungannya itu Bu dengan ayat ini apa? Nah, ini yang satu orang ini bang, yang satu orang ini yang dikasih 1 mina, apa yang dia katakan? Tuan, aku tidak memakai yang kamu berikan ini, yang 1 mina ini, tapi aku simpan di dalam sapu tangan, aku jaga-jaga gitu loh. Dan dia tidak menuruti perintah rajanya, begitu. Berarti kan dia memberontak itu namanya. Padahal dia rajanya berpesan, pakai kalian ini, manfaatin kalian. Nanti kalau aku datang ada untungnya yang kita dapat dari sini, kan begitu. Tapi yang 1 mina mungkin ini kan, mau masuk Bang Al, silakan. Alidaya, iya. Gini, lanjutkan. Bentar. Aku lanjutin dulu. Ha, yang 1 mina ini kan dia memberontak dan bahkan dia menghakimi rajanya. Dia bilang di sini dikatakan ya, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada ini? Hai hamba yang jahat, aku menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Nah, tuh karena dia menghakimi tuannya sendiri, dikatakan di sini. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Ha. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Nah, dia udah langsung menjudge tuannya, makanya murka tuannya datang dong. Begitu, murka tuannya ini makanya dimusnahkannya lah ini yang membawa duit 1 mina, karena dia tidak memanfaatkan dan tidak menurut apa yang dikatakan tuannya, begitu sih. Oke. Udah? Udah. Ya.
Jadi gini, Karut ya, akan, memang akan. Untuk edukasi boleh aja kamu menyampaikan, karena inilah kepentingannya, keperluannya kita untuk menyampaikan narasi, walaupun kemudian menurut orang lain itu tidak benar ya, tetapi setidaknya kita menyampaikan referensi. Namun ada yang menarik di sini, Karut. Ketika ya. Anda mengatakan itu kemudian hanyalah metafora ataupun kiasan ataupun apa ya tadi dikatakan pengajaran kah atau perumpamaan? Gini, Karut. Ya. Saya mau tanya sama Anda. Tuhan Tritunggal itu apakah ada perumpamaan dalam Bible atau adakah ayat? Allah menjadi manusia itu adakah firman dalam Bible atau perumpamaan dalam Bible? Yesus adalah Tuhan dari firman, ada keperumpamaan dari Bible, dan menuhankan Yesus ini apakah ada perumpamaan dalam Bible? Kalau memang perumpamaan saja. Ini enggak perum ini Bang, ini kan lihat perikopnya Bang, kalau yang Abang kasih Dalbo bilang itu tadi itu diambil dari Lukas. Itu sudah kelar, Kak Ruth. Iya. Maksud itu sudah kelar. Karena menurut kamu itu perumpamaan, ya toh? Emang ini perumpamaan. Tetapi gini, kalau perikopnya juga ini perumpamaan loh, Bang. Iya. Enggak apa-apa kan saya tidak maksa ini. Iya. Namun ada hal yang lebih menarik sebenarnya kalau memang itu yang dicari. Bagaimana ketika kamu membaca di Lukas 14 nomor 26, bahkan Yesus mengatakan di situ ya, jelas dia mengatakan. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kamu boleh baca juga dalam Matius 10, nomor 37. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Apakah ini perumpamaan juga? Namun sekarang ketika kamu mengatakan itu sudah kelar, karena bukan untuk memaksakan di sini. Coba dijawab betul. Apa yang saya bilang. Okay. Tuhan Tritunggal itu apakah ada ayat atau perumpamaan? Allah menjadi manusia itu yang dinarasikan oleh Allah atau Yesus, apakah ada perumpamaan? Yesus adalah Tuhan dari firman, apakah ada perumpamaan? Dan menuhankan Yesus itu dengan cara di gereja sembahyang itu, apakah ada perumpamaan? Oke, aku jawab ya Bang ya, udah ya. Silakan. Yang pertama, kenapa aku katakan tadi itu pertama itu yang Lukas 19 itu perumpamaan? Karena di perikopnya juga udah jelas bahwa itu dikatakan perumpamaan tentang uang mina, ya kan? Satu. Terus yang Lukas 14 yang Abang katakan tadi itu bukan perumpamaan. Itu adalah benar-benar nyata. Kalau memang kita mau mengikut, bukan. Kalau memang kita mau mengikut Kristus, kita harus meninggalkan kedagingan kita. Kita punya kok kedagingan enggak ada di sini kedagingan, Karut? Enggak, maksudnya kenapa sih kamu menambahkan dan mengurangi? Coba baca Wahyu 22:18-19 apa dikatakan oleh Tuhan di situ. Bang, itu bukan maksudnya itu tadi kan kita udah bahas tadi sore ya, udah jelas di sini, Karut. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya atau anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, ia tidak dapat menjadi muridku. Udah jelas di sini kok. Diajarkan membenci orang ini. Membenci bukan saudaranya itu gimana? Maksudnya itu, jangan mengutamakan keluarga. Kalau kamu mau mengikut aku, ikutlah aku. Jangan mengutamakan keluargamu. Tetapi gitu katanya ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ini disuruh membenci. Gimana sih? Apakah Yesus sebagai Tuhan tiada narasi yang lebih jelas? Supaya umat-umat kan masalah, manusia ciptaannya ini boleh tahu? Masalah kalimat Bang, kalimat bahasa Indonesia loh. Ini tulisan. Memang kita, siapa bilang saya orang Korea, saya bukan orang Jepang, Kak. Makanya ini. Bukan berarti kita harus, karena di sini ditulis kita membenci orang tua, ya nggak mungkin lah kita membenci orang tua kita. Jadi tafsirnya, maksudnya tafsirnya apa? Memuliakan orang tua lebih dari Tuhan, begitu loh. Lebih itu dari Tuhan? Iya, maksudnya jangan kita memuliakan orang tua itu lebih dari Tuhan, gitu loh. Ini Karut, kalau ngomong begini, ini menambahkan atau mengurangi tafsir ini? Bukan mengurangi, bukan menambahkan, dan inilah yang ada di dalamnya nih, makna yang ada di dalamnya itu seperti dimana? Itu. Di mana ya, makna di sini, Karut? Saya baca ulang ya supaya netizen tangkap sampai 28-nya saya baca. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, koma, ibunya, koma, istrinya, koma, anak-anaknya, koma, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, koma, bahkan nyawanya sendiri, koma, dia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Betul, sebab siapakah santai dulu dong.
Ya, abang udah ayat Bible kok kamu alergi banget dengan ayat Bible kamu kalau dibacakan? Iya, benar itu karena benar. Sebab siapakah di antara kamu nanti, yang kalau nanti, mau mendirikan nanti, sebuah urut, nanti Anda sangka. Nanti Anda sangka menara? Supaya Anda mendengar. Tadi Anda bicara panjang kali lebar kami dengar loh. Silakan. Jadi inilah ya, saya selalu sharing ke teman-teman. Kalau Al-Hidayah itu ngomong pasti akan terpotong itu. Karena memang musuh teman-teman Kristen ini adalah Bible, bukan orang Islam. Intinya mereka alergi itu ketika kita membacakan ayat Bible, maka mereka bilang, kalau salah itu bukan begitu. Padahal, coba dibaca di Bible-nya. Ulangan 4 nomor 2, Amsal 30 nomor 6, Ulangan 12:32, Wahyu 18:19. Tidak boleh kita menambahkan dan mengurangi atau mentafsir ayat-ayat. Nah, padahal ini sudah bahasa Melayu, yang Alhamdulillah saya juga orang Malaysia sebagai orang Melayu, bukan orang Korea walaupun bapak saya Cina. Bahkan saya lebih arif dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu karena saya suka dengan bahasa saya. Tapi kenapa teman-teman Kristen yang tidak mau Alhamdulillah malah mensyukuri diri mereka sebagai orang-orang Jepang, orang Korea. Harus mengubah ayat Melayu ini menjadi ayat Korea gitu loh. Coba bagaimana ini, Karot? Udah, coba ini, dijabarkan. Aku jawab dulu ya. Bang, satu, abang memaksakan orang Kristen itu harus menuruti apa isi Alkitab, masalah membenci orang tua, saudara-saudara. Abang lihat kan, kami nggak ada melakukan bukan itu. Memaksakan, Karut, ini ayatnya loh, jelasnya udah itu. Iya. Abang memaksakan supaya kami menuruti apa yang ada dikatakan di sini kan, dan buktinya kami tidak melakukan itu, karena kami mempunyai hikmat. Kami memiliki hikmat untuk mengartikan isi Alkitab kami, begitu loh bang. Kami tidak membenci keluarga kami, tapi kami tidak mencintai orang tua kami melebihi Tuhan Yesus kami, Allah kami, begitu loh. Karena Tuhan kami itu lebih mulia daripada orang tua, anak-anak, suami, itu milik Tuhan semua. Karut. Sewaktu-waktu bisa diambil. Oke, gantian ya. Bahkan kita duduk di kumal diskusi, kenapa saya mengambil bahagian menduduki dasar iman saya sebagai Islam karena memang mau memuliakan Yesus alaihissalam. Sementara kalau Kristen dengan bilang memuliakan Tuhan Allah Yesus, apakah percaya dia mati dengan cara terkutuk di salib itu, di Galatia 3:13 itu, di 2 Korintus 12 nomor 3 itu memuliakan? Itu menghina. Apakah ketika kita percaya Tuhan itu dibunuh sama manusia dengan dicecah merbak, pakaiannya dirobek-robek sampai separuh telanjang dijadikan Tuhan, itu menghina atau memuliakan? Maka di sinilah kita mikir, dasar siapa sih sebenarnya keimanan kita yang harus memuliakan Tuhan? Karena kalau Allah, jangankan Allah, la nuparikum baina ahadi mir rasuli wa qala samina wa atana ghafrana karabana walaikal masir. Sempurnanya iman seorang Islam itu saja percaya Nabi Isa alaihissalam, Yahusua Hamasya, Isa Kristo, ini diutus oleh Allah hanya kepada Bani Israel, bukan kepada orang Kristen. Nah, ini tandanya kita memuliakan karena kita mendudukkan dia, kembalilah kepada Bible, ajaran Yesus. Sementara kalau kamu mengubah-ubah ayat Bible dengan narasi yang saya bilang bahasa Korea atau bahasa Jepang, disitulah kita sedang memperkokokkan keimanan kita bahwa sedang menghinakan Tuhan. Kalau sependapat sama saya, sesungguhnya Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus dia itu lebih besar daripadanya. Yohanes 12 nomor 20 ayat 10 nomor 29. Bahkan kalau kita sepakat Bapa yang mengutus Yesus itu tidak boleh dilihat oleh manusia, suaranya tidak bisa didengar. Yohanes 5:37. Bahkan kalau kita sepakat bahwa Yesus ini mengajarkan hanya satu Tuhan, memberi jaminan hidup yang kekal. Yohanes 17:3. Tetapi ketika kita tidak sepakat dan harus diskusi mendudukkan Yesus sebagai Tuhan yang harus mati dengan cara terkutuk di Galatia 3:13, di 2 Korintus 12 nomor 3 disebut namanya Yesus terkutuk, ini bukan memuliakan. Disinilah kemudian orang Islam menghantui bayang-bayang dogma gereja. Jangan dihinakan kalau memang kamu yakini Tuhan, seharusnya kamu muliakan. Jangan disalibkan, jangan ditelanjangkan lalu jadikan Tuhan, gitu loh. Apanya sih yang kamu kuasai sebenarnya, Karot? Yang tentang dogma gereja atau ajaran Kristen yang kamu tanpa tafsir itu apa yang kamu kuasai? Oke, bentar, Bang. Betul Abang bilang itu kan seperti yang Abang bilang tadi, ntar kita kembali lagi ya masalah benci orang tua ya, benci keluarga. Itulah Abang sendiri tadi bilang, itulah memikul salib bagi kami.
untuk sekarang ini. Memikul salib artinya mampu menanggalkan kedagingan keduniaan ini hanya untuk mengikut Yesus, begitu loh. Tuh satu. Terus masalah kenapa Yesus disalibkan? Kenapa kalian tidak memuliakan, bahkan kalian menghinakan, begitu ya? Memang itulah dosa itu dulunya, itulah dosa itu. Dan itu harus digenapi. Itulah dosa itu. Kalau untuk sekarang mana ada yang kami salibkan, bahkan kami sekarang memuliakan. Sekarang kami memuliakan, setelah dia disalibkan, disitulah tersadar semua bahwa ternyata dialah benar-benar Tuhan dan semua sudah tergenapi. Lewat dia disalibkan, dia menebus dosa manusia. Udah, sekarang gak ada yang mau menyalibkan Tuhan Yesus itu. Sekarang ini adalah untuk kedua kali, yaitu menghujat. Jadi tidak percaya Yesus itu yang menyalibkan sekarang. Jadi bukan, kalau sekarang kami memuliakan Tuhan kami setelah kami mendapat semua pelajaran-pelajaran dari Alkitab ini, itu kan zaman dulu Bang, itulah itu dosa-dosa dulu itu, yaitu bukan Tuhannya terkutuk, bukan. Halo Bang, halo. Enggak, saya persilakan supaya jangan kepotong-potong gitu loh. Jadi minimal kasih. Abang bilang tadi kami menghinakan. Itu kami nggak ada menghinakan. Itu gantian ya, gantian dulu, Karot. Gantian dong, boleh ya? Oke. Ya, ya. Pertama, di dalam seluruh Old Testament atau New Testament, tidak pernah Tuhan mengajari nabi-nabi atau Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu akan mati terkutuk di salib untuk menebus dosa. Apa yang benar kemudian dari Yesus? Ketika kita masuk ke dalam ranah ayat. Sesungguhnya kata Yesus, Allah Bapa itu Maha Pengampun, tidak perlu mati dibunuh dan telanjang, tidak perlu. Kenapa? Betul. Di Yohanes 8:34, aku berkata kepadamu, kata Yesus, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tidak pernah Yesus bilang, kamu berbuat dosalah, berlompatlah di gereja, aku sudah mati terkutuk menebus dosa Kristen, tidak pernah. Nah, kemudian di Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka dialah yang setia dan adil, kata Yesus, sehingga dia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita dan mencuci kita dari setiap kejahatan. Amin. Di mana kemudian ajaran Tuhan mati konyol? Nah, di Lukas 6:37, janganlah kamu menghakimi supaya kamu pun tidak dihakimi. Ampunilah kesalahan mereka. Di dalam Lukas 23:34, ya Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan, ya Bapak, aku mengampuni mereka karena aku sudah mati konyol, mati terkutuk. Di dalam Matius 11:25-26, apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah kesalahan siapapun, supaya Bapamu di surga juga akan mengampuni dosa kamu. Jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni dosa kamu. Begitu juga di Matius 6:14-15. Apalagi Matius 18:22-23, bahkan sebanyak 70 kali meminta maaf, kata Yesus. Pertanyaan yang timbul kemudian, karena saya sudah bilang tadi, seharusnya Karut menangkap poin ini. Tidak pernah dari Old Testament, kalau tidak tahu apa itu Old Testament, itulah 39 buku dari Perjanjian Lama yang kemudian diselidiki oleh Lukas dalam Yunani Kuina 65 Masehi. Tidak pernah di situ disampaikan ajaran kepada para nabi, termasuk Musa yang menerima Torah di Gunung Sinai, itu mengajarkan Tuhan menjadi mati konyol, menebus dosa Kristen. Ternyata, bila kita pelajari banyak hal, ajaran-ajaran konsep penebusan dosa melalui kematian Tuhan ini adalah ajaran paganisme, pagan Yunani, pagan Romawi. Bahkan, 25 Desember kemudian yang disambut oleh teman-teman Kristen, di abad ke-19, itu juga diadopsi dari kelahiran Mitra. Lagi-lagi Dewa Matahari. Nah, ini Karut, di mana kemudian kamu dapat solusi atau ajaran bahwa Tuhan itu harus disalibkan untuk menebus dosa manusia? Siapa yang ngajari ini? Ternyata Paulus. Ya, jadi tidak pernah Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu mati konyol, karena dalam 1 Timotius 6:16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri, tiada seorang pun yang pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kemuliaan yang kekal. Amin. Sekarang pertanyaannya, ketika Tuhan dipaksakan mati konyol dengan separuh telanjang kemudian menjadi Tuhan, ajaran sopo nih? Bukan ajaran Yesus nih?
Gitu. Jadi kami intinya hanya mengembalikan kamu setidak-tidaknya kalau kamu tidak mau percaya kepada Islam, insya Allah Islam itu sudah kelar. La